jangan senang yang kayu. Masuk. Di bahagian belakang ni, pertama sekali kita akan cabut negatif terminal 12 volt. Yang ni. Yang ni 12 volt punya terminal lah untuk charging 12 volt sebab dia tak ada alternator. Okay. So yang ni kita akan buka dahulu. Lepas tu kita akan buka bahagian yang ni dan juga yang ni. Buka sini pun star juga. Ambil star. Ataupun bridge switch. Switch yang kedua lah. So yang ni tak payah pakai ni pun tak apa. Kita just tekan yang ni then tarik. Yang ni kena simpan dengan. Hilang ni memang tak boleh start. Abang simpan kan? Ada dua je. Okay. Ada empat. Oh ada satu. Buka ni. Okay. Tarik. Macam tu. Kalau orange cable ni, kena pakai safety lah. Kena pakai safety lah. Sebagainya. Pertama sekali kita akan buka high voltage cable yang ni. Yang ni yang connect kat atas tadi. Yang ni power cable dia. Kalau kata dekat apa Prius, daripada belakang tu, bateri tu, dia akan pergi ke power bank cable dekat inverter kat depan tu kan. Yang ni kabel ni sama. Tapi pendek kabel. Konsep dia sama lah. Pendek kabel dia. Cabut balik. Sini ada interlock kan. Cabut sini tu. Ada tinggi cabut hitam. Dan juga loko. Okey, ni low voltage punya kabel, ni aircon punya. Hose. Okey, cabut. Okey, yang ni hati-hati lah boleh kalau kata ni sebab dia akan ada Tak bengkik, macam bengkik. Sikit lah. Buat teruk. Ini untuk air tightness.
Okay, dia nak pressurize kita punya bateri. Oh, so, yes. Ini apa? Air tightness. Okay, sebab apa? Sebab kita tak nak biar udara keluar masuk dengan mudah. Okay, disebabkan sistem pendudukan yang menggunakan refrigerant. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, bahagian ni. Okay, untuk kita test, lepas kita buka, kita nak pasang balik, kita kena ada air tightness punya diagnostic tools. Okay, maksud kita akan test dia punya pressure di dalam battery pack sendiri. Okay, pressure di dalam bateri pack sendiri. Okey, sebab kita tak nak contoh okey. Sekarang ni kita bayangkan di dalam bateri pack ni sejuk. Panas, sejuk, panas. Apa boleh terjadi adalah boleh terjadi condensation. Yang di mana macam kita lepak kedai mamak ah. Kita minum air teh OIS, lepak sama sesemak air keluar dekat luar disebabkan sejuk, panas. Okey, dalam ni ada kemungkinan boleh berlaku disebabkan itulah udara. Di sebelah sana kita akan ada satu macam ventilation berwarna hitam. Kipas. Okey, bukan kipas. Dia macam diaphragm lah. Macam kita ada diaphragm. Tak bukan gas yang bukan gas, udara yang panas dan udara yang sejuk. Supaya tak berlaku ni condensation di dalam kita punya battery pack. Okey, so yang ni kalau kita tengok dia ada satu lagi layer. Okey, yang di mana yang ni kita boleh angkat keluar. So yang ni adalah kita punya macam fixing lah. Okey, boleh letak di tepi ya. Okey, so yang ni adalah bateri high voltage ya. Okey, so dia total akan ada 8 blok. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan satu blok akan ada 12 cell of lithium ion tannery. Okey, kalau yang ni digunakan NMC. Nickel manganese cobalt. Okey. Yang ni dia punya itu dia punya chemical lah yang akan masukkan dia tempat university. Okey. So dia akan ada 1 2 3 4 dan ni ada 4 total ada 8 dan yang ni adalah dia punya SME. Apa itu SME? SME dalam bahasa yang kita faham adalah battery management system. Okey, battery yang di atas eh. Dan yang di bawah adalah dia punya high voltage contactor. Kalau Prius apa? Itu pelajaran kan? SMRV. Yes, SMRV, SMRG dan SMRT. Sama. Okay? Cumanya dia tak panggil lah SMRV, SMRG dan SMRT. Dia panggil high voltage contactor positif, high voltage contactor negatif. Dan high voltage contactor free charge. Okay? Ada, tetap ada. Tetap ada. Nama je juga. Okay? So, kita akan buka dahulu. Okay? Pertama adalah, this is yang kita panggil sebagai high voltage connection. Okay, high voltage connection. Okay, high voltage connection ni akan disambungkan secara series connection. Okay, starting daripada positif, negatif, positif, negatif dan sampailah keluar negatif. Okay, so nak buka dia mestilah kita pakai high voltage glove. Okay, mungkin dua orang saya minta pakai high voltage glove. Kita akan cabutkan yang satu-satu. Tinggi. Ha, ni tarikh lahirnya lah. Manufacturing date. Manufacturing date. Sama juga macam Prius pun ada manufacturing date. 20/5/2019. Hitam ni tak masalah. Ini hitam ni tak ada masalah. Okey, hari lahir. Ini dengan dia punya QR code. Betul. Kalau problem ada bocor satu blok. Kalau problem satu modul ni lah, boleh tukar. Satu blok. Tukar satu blok. Nanti kita tengok satu blok ni actually dia memang dia dah welding. Ha? Dia memang tak boleh buka. Kalau kata boleh bawa keluar tapi dia tak boleh buka satu-satu. Sebab sel sel dalam dia dia dah welding dah. Sel tak boleh lah. Satu blok itu boleh buka. Tadi pun RM60,000 satu. Beli yang ni dulu, nanti beli yang satu. Tayar RM2,000 lah. Biasa terajang. Kalau cik tengok bahagian bawah, nampak dia punya kondenser dia lah. Bawah ni, sistem penunjukan dia.
Okay. Yang kata gear second tadi tu? Oh, gear second ni. Dia bukan yang Melayu ni. Gear second tu Melayu ni. Dia sejuk kampai. Ni kondisi. Coil, coil, coil. Boleh coil. Oh, begitu. Alah, cok. Biasa. Dia ambil gelom. Satu blok ada 12 sel. Ini akan ada dia own BMS yang dipanggil sebagai CSC, Cell Supervisory Circuit. Okay, Cell Supervisory Circuit ni dia akan monitor voltage, current, temperature di setiap blok. Dan semua ni akan communicate through one line pergi kepada BMS. So yang tu adalah master, yang ni adalah slave. Okay, it's a master slave communication. Okay, yes. Yang baca data adalah kita punya BMS lah. Okey. Bagi luan. Kena kat orang dia. Bau satu tu lokok. Okay, this one, they have their own safety features. There's some connectors, there's a big cable installation and everything. Jaga duit, cik. Jaga duit. Yang berkasar. Zee, stand by sini. Zee, jangan jauh. Macam nak cakup. Sini, belakang dia. Sampai. Cik, dia pahit jam kan tu. Tolak je. Tak ada mentarik, tolak. Terima kasih. Tebal. Cuba try. Aku dah pasangkan memang bukan senang. Try. So, bila dia disconnect, dia secara siri. Bila kita tahu dia siri, total V1 plus V2 plus V3. Okay? So, kalau kata yang ni kita dah cabut, dia total voltage 360. Bahari ni dengan 8. 360 lah. 8. So, this thing. Dia akan ada 12 sel dan sambungan dia pun adalah secara series. Okey, yang di mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey. So, ambil kertas kelas matematika. Okey. So, yang ni saya cakap. Dia yang tu jangan buka lagi. Tengok sama. Jauh kan. Jauh tak nampak. Macam mana kereta lah. Macam owner pula. Okay, so yang ni kita tengok. Saya cakap tadi ini satu ulang sel. Tadi? Okay. Satu sel lah. Saya ulang lah. Satu sel, dua, tiga dan seterusnya. Dia macam ular. Macam Prius, kita ada positif, negatif, positif, negatif. Positif, negatif. Dia maksimum 4.2 okay. So yang ni adalah dia punya nombor 2. Okay, kalau kata kita ukur. Okay, 1 2 3 4. Dia akan bertambah. Ini series 6 7
sana boleh ambil multimeter, boleh tengok sendiri ya. Okay. Kalau kat sana 8 9 10 11 dan 12. 29. Good. Okay, something yang macam tu saya cakap. Okay, kita kena tahu dahulu sebelum apa-apa, bateri punya karakteristik macam lithium ion battery. Dia punya nominal 3.6, maximum is 4.2, minimum 3.8. Eh, sorry, 3.8. So, dia ada, kita panggil sebagai voltage difference. Okay, setiap bateri ada voltage difference. Dia maksudnya dia over discharge. Over discharge. Below 2.8 is what call it, over discharge. Kalau more than 4.2, over discharge. Over charge. Over charge. Yang ni kalau kita tengok 40 dia sini, 50 lah kita ambil. Dia sini dia separuh-separuh tu yang satu. Okey, 400. Okey. So nanti boleh ambil untuk buat measurement lah, kita tengok. SOC dia 75%. Satu SOC dia 50% dan satu SOC dia 25%. Okey. So kalau kita charge, okey, agak-agak mana yang penuh? 70% yang akan penuh dulu. Yang ni akan pergi 75, yang akan pergi 50. Tak penuh. Tetapi yang ni dah penuh. Dia akan stop charging. Okey, yang ni tak samalah, maksudnya tak samalah. Okey, bila kata discharge, ni saya explain on point of view, in the technical point of view. Okey, yang mana bila kata dia turun pula, yang mana akan habis dulu? Yang hujung ni 25 dia akan habis dulu. Yang ni masih penuh. So bermaksud penggunaan dia semakin singkat, betul? Chargingnya sekejap, dischargingnya pun sekejap. Habis cepat, chargingnya pun cepat. So berlakunya unbalance of cell. Apa faktor yang menyebabkan? Satu yang saya jadi aging lah. Okay, aging. Dan juga itu yang paling-paling utama, aging. Okay. Yang kedua adalah disebabkan oleh cara kita charge. Okay. So manufacturer akan bagi tahu kita dia punya specification. Kita kena charge up to 80% je. Sekurang-kurangnya kalau gunakan DC. DC tak ada masalah. Okey, kalau kita ambil satu contoh phone kita. Apa jadi kalau kata kita kerap charge 100% overnight. Bateri punya state of health akan menurun dengan cepat. Same concept dengan bateri punya bateri. Kalau kata kita kerap charging 100% using DC fast charging, eh. Saya tak kata AC, eh. Saya kata DC fast charging. Kalau AC wall box tu. Okay, kalau yang tu tak ada masalah sebab dia slow charging. Kalau fast charging ampere-nya tinggi. Okey, ampere tinggi. Yang kedua, bila ampere tinggi, temperature akan tinggi, panas. Okey, temperature tinggi menyebabkan bateri punya efficiency, optimization of battery tu akan berkurang. Okey, akan berkurang. So, sebab itulah charger, kalau saya lah, kalau saya selalu bawa kereta ni, ni bukan kereta saya, tapi saya bawa selalu ulang-alik apa ni, outstation. Kita takkan cah 100%. 80% cukup. 80% cukup. Kalau fast charge. Kalau yang ni tak ada masalah. Sebelum dia slow charge, current yang rendah. Okey, current yang rendah, kabel-kabel dan juga yang ni okey lah. Tak adalah dia tight sangat dari segi capability of current flow. Okey. Itu kenapa kita kena buat balancing. Okay. Kalau dia punya SOH dia, state of health dia punya tak balance, tak apa. Okey, kena faham state of charge berbeza. Charge dari segi percentage of capability, capacity. State of health ni adalah kesihatan bateri secara keseluruhan yang dia mengambil kira a few factor. Kita tak boleh calculate boleh. Saya pun tak ada dah juga tengok formula dia. Tapi banyak factor lah. Behavior of driving, okey, style of charging, okey. Dari segi temperature dan sebagainya, banyak faktor yang affect kita punya state of health. Sebab yang ni punya ni, dia boleh check state of health. Dia boleh check state of health. State of health, tak boleh kita compare apple to apple dengan state of charge. State of charge, dia different type of parameter yang dia tengok. State of health, parameter yang lain dia tengok. Okay, state of charge ni bermaksud percentage of capacity, macam saya cakap tadi, capacity of battery. Yang health ni adalah kesihatan keseluruhan battery. Okay, berbeza dari segi itu. Kalau macam satu tu dia tak sihat kan,
Yes, dia akan efek keseluruhan. Sebab tu bila contohnya Prius ramai orang buat balancing dan sebagainya. Dia tukar satu je, tak buat balancing sebagai contoh, ataupun dia buat balancing sekalipun, dia akan efek bateri-bateri yang sel-sel yang lain. So, sebab tu warranty dia bagi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Dia tengok kepada bateri punya kesihatan. Okay. Kalau recon, dia ambil recon punya, mungkin sekejap dia bagi warranty. Dia dah tahu. Lepas 3 bulan, confirm out ni, bateri ni. Warranty pun dah habis. Warranty pun dah habis. Dia pun pandai lah. Kalau yang ni ada safe, berapa? More than 80% lah. More than 80%. Ada Prius dia tak ada safe balancing kan? Tak ada. Balancing. Okay. Apa consequences yang kita dapat bila tak buat balancing? Okay. Dan mengapa kita buat balancing? Okay. So pertama saya jawab soalan mengapa kita buat balancing. So by time bateri akan aging, termasuk dia berusia. Okay. So sebagai contoh, okay, kita pakai lebih kurang 8 tahun, 10 tahun. Okay. Bateri akan mengalami penurunan dari segi state of health dan state of charge. Okay. Dan dia tak akan sama di setiap sel. Okay. Disebabkan oleh ada yang menggunakan lebih, ada yang menggunakan kurang. So kalau kita tak buat balancing, apa yang berlaku? Pertama adalah sebagai contoh kereta ni, kita tak buat balancing. Okay, anggaplah dia tak ada self-balancing. Okay, kita tak buat balancing. Apa jadi? Range daripada kereta kita akan berkurang. Okay, range. Bermaksud selalunya boleh drive 300 km. Tapi dah by time, 8 years to 9 years, dia tak boleh drive 300 km dah. Dia akan drop to 220 km. Charge full dia 220 km. Dulu boleh dapat 300. Itu consequences yang pertama. Okay, disebabkan bateri tu sendiri dia tak level. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh.